Okay guys, welcome guys, welcome to Log Petang Hari. Pukul 4, jadi videonya akan keluar pada pukul 5. Hopefully kita boleh edit dengan cepat lah guys. Okay, kita ada pengungsian kita daripada negara China. Negara China, kita ada daripada negara Indonesia, daripada negara Malaysia juga, dan juga daripada negara pergi negara Nepal, kembali dengan negara China. Okay, negara China ni kita merujuk kepada Liu ni seorang lelaki lah, lelaki dari China. Jadi Liu ni sangat berduka dan malang sekali kerana Liu terpaksa hilang mata sebelah kiri. Kenapakah Liu begini guys? Liu gara-gara menampar lalat. Lalat, dan bila dia tampar lalat tu pun mati dan darah daripada lalat itu terkena mata Liu. Okay, terkena mata Liu, dan Liu pun terpaksa lah, doktor kata sama ada Liu nak hidup ataupun mati kerana darah lalat tadi itu, lalat tadi pula darah itu ada darah yang berkuman, dan kuman itu dah pun berjangkit masuk ke bahagian otak. Okay, jadi kisahnya begini ya. Jadi Liu ni tengah lepak-lepak dah makan. Okay, sama lepak merokok tu, tiba-tiba datang lalat dia datang mengganggu. Jadi Liu pun senyum-senyum Liu kan, senyum-senyum ni, lalat tu pun tak apa, lalat itu pun tak lari, singgahlah lah lalat itu betul-betul hinggap di sini. Dan lalat tu tak bergerak lah, macam lalat tu macam cuba bayangkan, anda bayangkan lalat yang terbang di malam hari, kan, yang tak peka dan tak alert lalat tu. So bila lalat tu dekat sini, dia pun ambil tangannya lah, tampar back di sini, dan lalat tu mati. Okay, dan dia pun happy lah, wah dah mati lah tu, okay dah mati. Tapi sejam kemudian dia rasa pening kepala, pergilah ke hospital, kata makan ubat 2-3 hari masih pening kepala lagi, masih pening kepala. Untuk hospital pun pergi cek scan semua tu, ternyata ada kuman berjangkit di kepala dia. Gara-gara apa? Gara-gara Liu pun kata bahawa dua hari lepas ada lalat terbang, dan dia tampar darah lalat itu pun masuk ke dalam mata dia. Okay, jadi bermula pada mata lah, pening kepala, mata yang merah. Okay, mata merah, sakit. Okay, sampailah ke otak. Jadi terpaksa lah Liu apa, tak ada mata sebelah lah, maksudnya terpaksa keluarkan mata sebelah ini untuk mengelakkan pada jangkitan berterusan disebabkan otak-otak dia akan macam ini. Itulah Liu. Liu lah masalah. Jadi untuk anda semua hati-hati ya, walaupun anda boleh menangkap lalat ke, pukul lalat ke, pastikan anda cuci tangan anda, kerana lalat itu memanglah satu benda yang, satu haiwan yang kotor dan berjangkit. Kita kembali ke negara Malaysia. Baik, di Malaysia, gara-gara syak wasangka penduduk perumahan terhadap sebuah van. Okay, jadi dimulakan ceritanya, van ini merupakan van jenazah yang disuruh oleh pihak masjid ini untuk dihantar repairnya di kawasan perumahan. Okay, kawasan perumahan ini berlaku di Sarawak lah, di Sarawak. Okay, jadi okeylah, kita katakan sebagai kampung A lah ya, kampung A. Jadi masjid kampung A ini ada van jenazah. Okay, nak dihantar ke perumahan B. Okay, perumahan B ni ada mekanik sana lah. Jadi driver tadi tak tahu jalan dan tak tahu di manakah rumah mekanik tadilah. Jadi apa nak buat, tugas. So dia drive jenazah itu sampailah ke perumahan B. Okay, dan along the way tadi kan, ramai orang tengok penduduk tempatan lah, orang perumahan tu tengok,
apa pasal ada van jenazah ni? Jadi semua orang risau dan keliru lah. Rumah siapa yang meninggal ni semua tu? Okay? Walhal tadi van itu adalah untuk pergi repair dekat mekanik di perumahan B tadi. Eh? Jadi penduduk di perumahan B itu call polis untuk datang, meronda lah polis datang. Polis pun datang meronda dan polis menahan van tadi. Dia ditahan tadi, polis bertanya pembalik itu bertanya kepada pegawai bertanya dengan driver van jenazah itu. Dia tanyalah adik ke mana ni? Kenapa bawa van jenazah ini ke perumahan ni? Jadi adik tu pun katalah tak. Ketua masjid tadi nakkan saya hantar van ini pergi ke mekanik di area perumahan B ni, tapi saya tak tahu jalan dia. Jadi berlakulah perbualan semua tu. Jadi polis tu pun menolong driver itu ke tempat mekanik tersebut dengan bantuan orang awam. Maksudnya penduduk di perumahan B itu tumpang kereta peronda polis tu menunjukkan jalan ke rumah mekanik tadi. Setelah dia okay, hal-hal macam ni sudah berlaku lah. Hari ini sudah berlaku utama sekali di bahagian perumahan di kerap di perumahan ni. Di perumahan perumahan ni adalah satu unit penduduk yang rapat dan mereka saling berhubung atas satu lain perumahan. Jadi bila mereka tahu ada benda yang pelik-pelik, jadi mereka kan segera bertindak. Itu terbaik untuk mereka tinggal di perumahan. Jangan kita jadi jiran yang sombong, tak nak mendek, tak nak tegur, tak nak apa, itu masalah lah ya. Kita keluar cerita ketiga, kita ke Kathmandu. Kathmandu ni adalah sebuah bandar di bawah kaki Gunung Everest ya. Jadi ceritanya macam ni, kalau kita ni buang sampah, contoh saya lah, di perumahan saya lah jadual buang sampah adalah pada malam Ahad dan juga sekali lagi pada malam Kamis, dua kali saja akan ambil sampah. Maksudnya untuk Kathmandu ni kadang ramai sangat orang pergi, ramai sangat pelancong lah, pendaki yang pergi ke Everest. Jadi untuk mengatasi masalah sampah ni, diorang akan ada base point untuk membawa drone. Kalau dulunya sampah-sampah ini akan dibawa turun ke sebuah lokasi lah untuk dibuang. Sekarang ini kan teknologi berubah semua tu. Sekarang ni mereka menggunakan drone yang betul-betul besar untuk mengangkut sampah daripada bandar Kathmandu itu pergi ke kawasan perusahaan sampah di tempat yang lain. Drone, menggunakan drone lah. Tapi yang penting sekali, bila sesiapa lah yang naik Gunung Everest, okay, pastikan jangan buat onah atau onah tak. Onah ni maksudnya anda buat kerja tak betul lah. Buang sampah rata-rata, tinggalkan anda punya kenangan atas tu, tak boleh. Jangan sekali-sekali mengotorkan tempat yang dikatakan sebagai bukan saja tempat pelancongan, tapi juga tempat yang suci. Tempat yang suci bagi penganut-penganut agama di sana lah. Tempat suci tu, tempat suci, kawasan-kawasan Himalaya semua tu. Jadi kita kena respect tempat perkenaan. Jadi sampah dibuang menggunakan drone. Itu dia. Okay, tiga. Dan tadi tiga. Jadi kita tadi, cerita-cerita tadi dalam pertama tadi China, kedua Malaysia, ketiga di Kathmandu, dan keempatnya kita pergi ke Indonesia. Indonesia ni macam ni ceritanya, Indonesia ni berkenaan dengan dua sahabat yang berbalah berkenaan dengan cerita. Bukan cerita lah, macam siapa yang awal, telur kah ataupun ayam. Kalau putih tu kata chicken or egg cerita. Jadi sahabat ni Ali dan Abu lah, Ali dan Abu lah. Jadi Ali ni pergi ke rumah Abu. Ali ni nak bayar hutang Abu. Sampai rumah Abu, Abu tengah minum. Ni berlaku di Jakarta lah, tengah minum. Jadi Abu tengah minum, kepala dia macam ni, kepala dia base lah kepala dia. So Abu ni pun bertanyalah dalam keadaan mabuk lah. Ali, aku tanya kau lah, Ali, aku nak kau jawab teka-teki. Siapa yang duluan, ayam ke ataupun telur? Jadi Ali ni pun dahlah lepas bayar hutang, tak ada mood. Ali pun kata, mestilah ayam dulu. Kalau tak ada ayam, tak ada telur. Abu pun kata, no, telur dulu.
baru ada ayam. Jadi perbalan ini berlaku berlarutan sampailah kedua-dua ni pun tiba-tiba bergaduh dan mengakibatkan kecederaan kepada Ali. Kerana Abu ni kan dah high, sebab tu kan Abu ni pukul lah botol lah apa sebab tu. Jadi Ali pun dibawa ke hospital, polis pun datang tangkap Abu dan tahannya ke lokap penjara. Ini bahayalah kerana apa? Kerana cerita tadi hampir-hampir hilangnya wang itu dia. Dan terakhir guys, terakhir adalah perkongsian di Sarawak. Okay? Ini mungkin anda berkatakan sebagai cerita di dalam cerita lah. Okay? Terima kasih kepada perkongsian apa nama dia di animasi itu, animasi Iban Tunes, terima kasih. Ya. Saya cuba cerita pada cerita tu. Okay? Iban Tunes, karyanya. Okay? Saya ringkaskan lah ya. Apai Selumbung ni, ya. Di luar panjangnya Apai Selumbung, ya. Didatangi oleh seorang YB datang untuk ialah meramaikan keadaan. Itu saya rasa waktu gawai kedua. Jadi Apai Selumbung dengan isteri dan juga cucunya di rumah lah luar panjang ya pada masa itu. Penduduk kampung pun meriah. Dan YB itu kata, okey, esok hari aku nak buatkan pertandingan. Barang siapa yang boleh menyeberangi sungai itu, saya akan berikan wang 100 juta ringgit. Semua orang macam, oi, betul lah YB ni, baik duit. Tapi semua orang tak nak. Kerana takut, sungai itu banyak buaya. Okay, jadi Babi itu kata, okay, jumpa anda esok pagi. So, kita pergi ke pagi, khususnya lah pagi esoknya, mereka dah sedia, semua tu. Okay, untuk apa aktiviti pekit tu, okay, pekit tadi. Semua orang tak nak. Semua orang macam give up, tak nak lah. Tak nak. Tiba-tiba, terdengar bunyi orang terjun dalam air. Bunyinya tadi. Dan, tiba-tiba tengok, Akik Selumbung berenang. Dikejar oleh lebih kurang 10 ke buaya mengejarnya. Akik Selumbung berenang ke seberang sungai itu. Buaya pun semua mengejar dia, buaya 10 ekor mengejar, ada buaya besar, ada buaya kecil, semua tu mengejar. Akik Selumbung pun laju. Akik Selumbung pun selamat. Dia pun selamat sampai ke tebing. Dan teruslah YB tepuk tangan. Oh, boleh tahan ni. Siapakah gerangan lelaki itu? Orang kampung kata, itu Akik Selumbung tu. Wah, semua kata Akik Selumbung tu. Orang kata Akik Selumbung. Padahal Akik Selumbung ni dah cukup cungap nafasnya. Okay? Jadi, pada malam tadi, YB nak berikan hadiah lah kepada Akik Selumbung dalam majlis di Lubang Panjang tu. Nak berikan hadiah tapi Akik Selumbung tak nak. Dia tak nak. Minta maaf YB. Saya bukan tak nak hadiah tu, saya nak. Tapi saya nak tahu siapakah orang yang tolak saya tadi. Maksudnya, Akik Selumbung ni bukan dia sendiri nak berenang. Ada orang tolak di dalam sungai guys. Aduh. Jadi, yang diingat, dia ingat orang yang tolak itu menggunakan baju scorpion. Siapakah orang tu? Okey, nak tahu jawapannya? Bolehlah anda support channel Iban Tunes. Ada sambungannya ada. Saya cuma ceritakan yang first tadi lah. Kalau tengok animasi yang lagi lucu. Tonton animasi Iban Tunes ya. Okey, bye. Itu saja kita. Okey, so bye. Thank you.